Parkirnya langsung khusus 12,5. Tuh, kalian bisa lihat lah ada tulisannya ya kan. Kalian harus isi pakai flash. Nah, pakai flash guys. Oh, kalau spesial motor 12.500, kalau pakai flash, kalau mobil 25. E-money bisa, flash bisa. Mobil 25.000. Assalamualaikum. Iya. Di Jakarta bukan? Iya. Iya, siap bang. Benar-benar. Iya, masih. Oke okay guys, jadi kita sudah sampai di G-Expo Kemayoran. Oh, ramai kan, gokil motor semua itu, udah kayak rempok daran dah. Wah, pasti ramai lah, nggak mungkin sepi. Gila kali lu ya, banyak event di sini. Gue bingung naruh motor di mana tuh. Mau panjang lah, di sana masih ada. Kan ada apa tuh, Sky 5 Speed. Oi, motor X-Ray keren tuh, hoi. Gokil gak tuh, hoi. Ya Allah, parkirannya. Makan tempat ini mah. Kenapa motor di sini semua? Gokil, ini dari jam berapa mulainya? Jam segini udah ramai, anjir. Dari pagi udah banyak berarti, hoi. Come on, baby. Masih penuh sih di sana. Masih sepi nih, hoi, di sini, hoi. Set, kita belok, sah. Sah. Jalannya juga ramai. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Devik Vlog. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi keluarga kalian yang ditinggalkan di rumah, selalu dalam keadaan sehat dan kalian selalu lancar dalam menjalankan aktivitas ya guys. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi pada kesempatan siang hari ini kembali lagi di konten yang entah ada kemajuan apa enggak. Ya insyaallah maju, insyaallah. Jadi gue mau pergi sama Novika, ya pergi ke daerah Jakarta Utara ya, utara ke hitungannya ya kalau itu ya. Jadi gue mau ke PRJ karena lagi ada event ya, lagi rame dah pokoknya di PRJ deh. Kemarin aja lihat di berita-berita jalanan sampai macet, panjang banget macetnya dari peta, gak bisa lewat mobil, udah merayap merayap gak bisa jalan. Jadi gue mau ke sono sama Novika. Tadinya mah niatnya mau jalan-jalan, guanya kesiangan. Jadi Tuan Putri lagi marah-marah. Jadi gua mau ke PRJ. Nah, jadi untuk info buat kalian, dari tanggal berapa ya? Woi, dari tanggal berapa? Woi, ingat gak woi? Di infonya. Pokoknya sampai bulan Juli kalau enggak salah deh. Itu lagi ada konser-konser lagu ya, macem-macem. Nanti jadwal konsernya sama masuk tiketnya akan gua kasih di link berikut atau di deskripsi. Terlebih gua akan kasih tahu dalam video tersebut ya, jadwal-jadwalnya dan masuk harga masuk tiketnya. Macam-macamnya guys di konser tersebut, tiap harinya ada Soulja, ada Fastband, ada Slang, apalagi pokoknya macam-macam dah.
Jadi sorry juga nih ada suara noise ya, berisik serok-serok-serok-serok. Jadi itu dari mic-nya si Novika. 1 2 3 4 5 buset. Ini orang dalam satu motor, motor and mic. Sayang, jangan marah-marah dong. Marah-marah mulu ya. Dia mau marah-marah mulu, guys. Dan suara gumik gue juga terlalu dekat dengan mulut gue ya. Jadi nggak tahu nih suaranya bakal pecah apa enggak. Kemarin sih kalau gue deketin mic-nya juga gue buat ngetes suaranya nggak pecah ya. Maklum, pakai mic intercom jadinya nggak bakal pecah. Anjing kaget gua. Astagfirullah. Guys. Wah, gokil. Parah knalpotnya. Itu kenapa tuh petasan, Om? Geri, geri, geri. Hah? Ayam Beb boleh ngomong, Ayam Beb. Kenapa yang Beb? Buset. Parah knalpotnya, gokil. Memodifikasi sih, memodifikasi. Gak meledak-ledak begitu, oncom. Ngeri banget, anjir. Gila, knalpot racing gitu banget. Nah, itu makanya gue gak mau air pakai knalpot-knalpot kaleng. Knalpot kawe. Mendingan bobokan, ori dibobok ya kan dibuat racing, tapi nggak berisik karena suaranya. Ngapain lah suara-suara kelapot racing yang, suaranya yang menggelegar-gelegar gitu. Aduh, nggak suka gua. Ini juga kenapa ori bawaan kalau dibobok juga menggelegar suaranya. Jadi ngeboboknya benar ya, jangan asal-asalan. Kalau gua nggak mau dah bobok main asal-asal bobok baik. Ya suara jadi racing kagak. Kalau dibobok ngasal suaranya bakalan hancur. Jadi motor gua tuh kalau dibawa santai kayak gini tuh nggak bakalan berisik, nggak bakalan. Orang sering diberhentiin sama razia juga aman-aman aja. Cuman paling ditanyain plat nomornya tolong dipasang. Ya, gua bukannya mau melanggar ya. Yang namanya motor fairing kalau dilihat ada plat nomor di depan kayaknya aneh aja buat gue gitu loh. Yang penting selagi gue ya dibilang melanggar ya udahlah melanggar gitu loh. Gue tetap hitungannya melanggar, nggak menafik gue salah, tapi ya memang gue maunya seperti itu gitu loh. Kalau pasal udah selamat gue berisik atau enggak ya, itu baik lagi ke polisi ya. Kalau yang polisinya iseng mah udah ada men tilang-tilang baik ya, syukur-syukur kalau ditilang beneran ujung-ujungnya maaf damai. Damai mau lagi gitu kan. Ada gue dulu pernah ditawarin kayak gitu ya kan, gue ngomong damai mau aja polisinya ya. Itu oknum-oknum yang mencari keuntungan dari sebuah jabatan itu, sebuah profesi, bukan jabatan, profesi. Ya kalau gue salah ya gue salah, gue mah gitu aja sama polisi mah. Jangan lu salah lu ngerasa benar aja tuh ya kan. Aduh, argumen, bacot-bacotan, itu gak bakalan benar. Yang ada lu ditilang, polisnya mau orangnya juga gak mau ribet. Lu nya macam-macam, ya udah ditilang dah lu. Kalau gue memang gue salah, kamu tolong nanti pasangnya platnya ya. Oh siap pak, ya siap. Udah gitu aja, gak usah simpel-simpel, gak usah berbelit-belit lah sama polisi mah. Kalau lu berbelit-belit, tilang dah lu, coba aja. Makanya gua kalau memang diberhenti polisi, awalnya ya udah kayak biasa aja. Pasti dia ngomong selamat siang ya, kita balas ya kan. Kita jawab sama siang juga, selamat pagi kayak terserah dah lu ah. Diminta surat-surat kasih kalau memang lu bawa. Kalau nggak bawa lu tinggal tunjukin bukti-buktinya kayak apa, kayak yang bisa membuat polisi itu percaya bahwasannya itu motor lu, surat-surat lu ada gitu loh.
ibaratnya polisi ngerasa ah ya udah masih tahap wajar, dia bakal ngasih peringatan saja kok, nggak sampai ditilang. Karena gue sering ngalamin ya, yang namanya ditilang, yang namanya dilolosin, yang namanya. Tapi kalau razia gue nggak pernah kabur-kabur ya, maksudnya kalau udah razia ya udah hadapin aja gitu, jangan main putar balik, bahaya tuh guys. Sering terjadi kayak gitu tuh, dia putar balik gara-gara tahu polisi ketabrakan ya. Ngeri, ngeri sedap itu mah. Intinya kalau bawa motor bawa surat-surat guys, apalagi bawanya fotokopi anjrit. Gue terkadang suka lucu sama pengendara-pengendara di Indonesia ini ya, di Jakarta termasuknya ya kan. Ada, gue sempet ya kayak teman gue ya kan, yang kocak lah. Intinya dia cuma bawa STNK fotokopi. Gue tanya dong sama teman gue, gue bawanya STNK fotokopi, iya biar nggak hilang. Ya tapi kalau ada razia gimana? Ya tinggal unjukin. Iya, kalau unjukin posisinya lu lagi benar-benar salah, lu melanggar, masa polisi mau ngasih, mau ngambil STNK fotokopi lu? Nggak mungkin lah, yang di pintu pasti kan yang asli. Itu yang bikin gua lucu lo. Harusnya kan yang asli, bukan yang fotokopi ya. Kalau memang sekedar lu fotokopi mau bawa, gimana kalau suatu saat ada razia dan lu benar-benar lagi salah, lu ditindak, pasti katanya fotokopi. Yang diminta asli ya, paling enggak ya kalau memang lu bisa ngunjukin fotokopi doang, lu palingan ditahannya SIM doang kalau memang lu punya SIM ya gitu loh. Tapi kalau lu nggak punya SIM, STNK-nya fotokopi, apa yang mau ditilang sama polisi? Motor ya, ya pasti motor ya kan, ditahan dulu sementara ya kan buat barang bukti. Nanti kalau lu bisa tuker tuh STNK-nya udah dikasih ke polisi, lu bisa dibalikin lagi motornya, kayak gitu setau gua ya. Gak mungkin kan lu kasih fotokopian, gua juga manjat, gua mendingan gua bawa STNK asli, bawa fotokopian aja dah ya enggak. Kocak kadang-kadang. Ada banyak yang disuka kah Huy? Udah, kalau lu udah pasti slang kan Huy. Ya enggak? Huy. 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 Baby Huy. Budek. Rame Huy, gokil. Oke guys, kita udah sampai nih di G-Expo-nya. Dana, gue gak ada dana. Rame, gokil motornya. Ada konser sih, ada konser. Ini mah bakal sampai malam, Huy. Fix deh, malam macet lo. Aduh, siapkan uang pas motor 15.000. Pada langsung bayar. Oh, langsung bayar, Huy. Oh, masuk sini langsung bayar ya? Gak pakai tiket ya? Berarti keluarnya gak perlu pakai tiket dong? Sih, nah, kalian siapkan dulu uang elektroniknya. Sudah siapkan ya. Tapi nih, pakai uang pas bisa, coy. No, parkir langsung khusus 12.5. Tuh, kalian bisa lihat lah. Ada tulisannya ya kan. Kalian harus isi pakai flash. Flash guys. Oh, harus spesial motor 12.500, kalau pakai flash, kalau mobil 25. E-money bisa, flash bisa. Mobil 25.000. Assalamualaikum. Iya. Iya, siap, Bang. Benar-benar. Iya, masih. Oke, guys. Jadi kita sudah sampai di G-Expo Kemayoran. Ram.
rame kan, gokil motor semua itu udah kayak orang kopdaran dah. Wah, pasti rame lah, nggak mungkin sepi. Gila kali lu ya, banyak event di sini. Gua bingung naruh motor di mana tuh. Mau panjang lah di sana masih ada. Kan ada apa tuh? Sky 5 Speed. Oi, motor X-Ray keren tuh, woi. Gokil gak tuh, woi. Ya Allah, parkirannya. Makan tempat ini mah. Kenapa motor di sini semua? Gokil, ini dari jam berapa mulainya? Jam segini udah ramai, anjir. Dari pagi udah banyak berarti, woi. Subhanallah. Ya cuman lu doang yang punya dunianya kesiangan. Kayaknya pada ngaret, pada ngaret kayaknya pada dari kemarin juga, woi. Gila ini. Lihat mana, gue bingung dah. Parkir di mana? Ada parkiran di situ? Gokil. Wah, ini mah lewatan motor. Wah, ada yang mau beli motor, guys. Motornya pada berjejer. Pusing gua ngeliatnya. Ini kalau nyari patokan motor buat balik susah, woi. Cari patokan, woi. Ada itu tuh. Kosong nih. Sisa lagi nggak dapat tuh belokannya, woi. Tadi lu, woi, aku lajun deh, nggak dapat tuh, gue belokannya nggak dapat belokannya. Situ belokannya kagak dapat. Kagak dapat di sini, ini sini nih, gampang nih. Ada garis sini, no ada, no, woi. Come on baby, masih penuh sih di sana, masih sepi nih, woi, di sini, woi. Set, kita belok, sah. Sah. Jalannya juga ramai. Sah. Set, kita di pojokan, woi. Sepi di sini mah. Muntah iya, dedenya. Malam tambah ramai. Dedenya muntah. Kasihan lah. Mau helm mau taruh mana? Helm bawa aja lah. Oke guys, jadi jadi kita sudah sampai di G Expo Convention Center and Theater, atau bisa dibilang G Expo Kemayoran ya. Jadi sini lagi ada event ya, event-event tertentu, dan ada bandnya juga. Kalian bisa lihat di situ pameran-pameran. Di situ juga tuh ada tulisan dana, kumpulin dana poin. Nah, jadi kalian bisa lihat juga di situ ada tanggalnya, Juni sampai Juli. Sampai tanggal 17 Juli 2022. Pameran dan hiburan. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk video kali ini.